Anda menyaksikan news update bersama saya, Veronica Moniaga. Panglima TNI Muldoko menyatakan Presiden meminta TNI Angkatan Udara untuk tidak menerima pesawat hibah, melainkan beli yang baru. Selain itu, menurutnya insiden terbakarnya pesawat F-16 TNI Angkatan Udara hingga kini masih akan diinvestigasi oleh pemerintah. Tadi waktu kami berbicara dengan Presiden di pesawat, saya katakan ini pesawat refurbished dari Amerika, Pak Presiden. Wah, sebaiknya ke depan nggak ada lagi itu hibah seperti ini. Atau tidak, kita harus membeli yang baru. Itu ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita bisa baik ke depan agar prajurit kita jangan sampai malah jadi korban begitu ya. Kan di dalam KAA kita juga mengerahkan sejumlah pesawat ya. Ada F-16, ada Sukhoi yang ada di Makassar, tidak kita lakukan latihan hari ini. Sedang dalam kegiatan pemanasan begitu, sekaligus juga ada kegiatan yang bisa dimanfaatkan secara sinergik dengan acara tadi, acara